Kasihan banget cewek membagikan pesan WhatsApp dengan pacar yang sudah menghamili malah tidak tanggung jawab. Akhir-akhir ini tahap viral di media sosial TikTok maupun Facebook, terutama di short YouTube, di mana salah seorang cewek membagikan pesan WhatsApp-nya dengan mantan pacarnya. Tetapi pesan ini tidak biasa mengundang banyak respon netizen mengenai saling balas obrolan singkat dalam pesan tersebut. Jika dalam pesan itu terlihat cewek tersebut hamil dan merasa dihamili oleh cowok yang berinisial J. Alih-alih mendapat respon mengenai kehamilannya dengan baik, tetapi balasan cowok tersebut malah membuat kecewa ceweknya. Hal ini langsung saja menyorot perhatian netizen yang merasa aneh, bingung, dan juga kesal. Di mana dalam pesan WhatsApp tersebut, si cewek merasa hamil dan dihami oleh pacarnya. Tetapi sekali lagi pacarnya tidak mengakui mengenai kehamilannya dan malah menyangkal jika itu mungkin saja bukan anaknya. Sontak saja pesan tersebut viral di media, bagaimana tidak si cewek yang merasa berhubungan sebelumnya dengan dia, tapi ketika hamil malah menyangkal dan menuduh orang lain yang menghamilinya. Mungkin cewek tersebut merasa kesal dengan pengakuan dari cowoknya sehingga membagikan pesan WhatsApp tersebut. Tapi dan ternyata, setelah diusut-usut pesan WhatsApp itu memberikan informasi jika cowok yang dihubunginya bukanlah pacarnya, melainkan mantan pacarnya yang putus beberapa bulan lalu. Entah bagaimana kejadiannya, yang jelas si cewek merasa jika dirinya hamil karena cowok yang berisi inisial J. Kurang lebih beginilah isi pesan WhatsApp tersebut. Cewek memberitahunya, "Aku hamil." Pesan singkat itu langsung dibalas oleh sang cowok, terus, "Apa hubungannya denganku? Apa hubungannya denganmu? Brengsek, aku hamil anak kamu." Kembali cewek itu membalas dan merasa kesal dengan jawaban dari pacarnya atau lebih tepatnya mantan pacarnya. "Anak aku, anak cowok lain paling." Cowok tersebut merasa tidak mengakui dan menuduh jika cewek tersebut berhubungan dengan cowok lain. "Dasar babi, kamu anggap aku ini cewek murahan. Aku cuma sama kamu melakukannya," balas pesan dari cewek terlihat kesal. Masih dengan santainya cowok tersebut memberi balasan tertawa, "Cuman sama aku, apa buktinya? Dasar brengsek, bisa-bisanya kamu ngomong gitu." Jika melihat dari balasan pesan cewek, dia makin marah. "Bagaimana aku bisa percaya, kamu mutusin aku 1 bulan lalu dan tiba-tiba kamu jadian sama Reno?" Cowok tersebut membeberkan kenyataannya. "Aku hamil 2 bulan. Cewek ini ngotot mengaku dia hamil sebenarnya sebelum putus sama inisial J. "Maaf, aku sudah tunangan," kembali balas cowok tersebut dengan mengaku jika dia sudah tunangan. Sontak saja hal ini mengundang banyak respon dari netizen, salah satunya dengan akun Ratna Widyastuti 3796 dengan mengomentari, "Ada pernah kejadian seperti itu, cuman maaf aja, makanya jadi cewek jangan murahan, bukti benar-benar cinta tidak harus menyerahkan dirinya 100%. Tapi ada juga yang mau mengomentari seakan-akan pro terhadap ceweknya, mau manisnya nggak mau pahitnya, ibarat tebu habis manis sepah dibuang. Begitu pula dengan komentar yang satu ini, nama akunnya Ariscik9445 dengan isi pesannya, "Aku juga cowok kalau sudah putus dan dia sudah pacaran dengan orang lain, gak yakin gak melakukan dengan orang lain juga, agar tenang jagalah barangmu sekalipun sudah sangat sayang dengan cowok tersebut agar suamimu lah yang menikmatinya." Pesan balasan dari netizen banyak sekali, satu laginya seperti akun Eni Maria 2740, "Misal saya di posisi cewek, saya akan fokus bekerja membesarkan anaknya supaya sukses dan kutunjukkan kepadanya kalau saya mampu tanpa dia. Jika ada jodoh yang lebih baik darinya akan kuterima dan kujalani." Satu lagi komentar dari akun yang bernama Sarah Kitty Olimayev yang isi pesannya, "Ya wajarlah, kan ceweknya mutusin terus pacaran sama yang lain terus dia bilang hamil, ya wajar ada keraguan kecuali dia terus sama-sama mungkin percaya." Kurang lebih begitulah dari informasi ini, benar-benar sungguh kasihan terhadap ceweknya, tapi cowok juga tidak salah karena dia diputusin terlebih dahulu.
Kira-kira menurut kalian bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar.